Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara screenshot pada Infinix Hot 12i tanpa menggunakan tombol ya. Umumnya HP Android yang lainnya itu kalau misalkan screenshot yaitu menggunakan tombol power dan tombol volume ke bawah seperti ini contohnya. Oke, berhasil kan ya? Ini adalah cara yang umum di HP-HP Android. Nah, untuk cara screenshot di Infinix Hot 12 ini tanpa menggunakan tombol gimana caranya? Kalian bisa simak video selengkapnya di sini sampai selesai ya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis tentunya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk cara yang pertama menggunakan 3 jari ya. Ini dengan 3 jari ini cukup mudah, kalian bisa tarik dari atas ke bawah ya. Dan sudah berhasil ya, hasilnya bisa sudah kalian lihat. Kemudian untuk cara yang kedua, ini juga mudah ya. Kalian bisa menarik menu atas ya dengan menggunakan menu atas. Caranya, kalian tarik menu atasnya, kemudian cari menu tangkapan layar dan sudah tersedia di sini ya. Kalian bisa klik di sini dan sudah berhasil ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan fitur dari Infinix Hot 12i ini, yaitu fitur pintar yang ada di samping sini. Kalian tarik ya dari sini, maka akan muncul nanti. Tuh kan muncul ya. Nah, di sini ada icon screenshot. Kalian bisa klik ini. Nah, sudah selesai kan? Hasilnya bisa kalian lihat di galeri HP kalian ya. Di menu album dan ini hasilnya. Sudah selesai. Jadi mudah bukan untuk cara screenshot Infinix Hot 12i tanpa menggunakan tombol. Jadi ini cukup mengawetkan ya tombol power dan tombol volume kalian apabila kalian sering menggunakan fitur screenshot di Android. Oke, sekian dulu untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.